Dek Enzo ini ngapain itu Dek Enzo? Loh, lihat ke sini, Dek. Cuma main bedak. Main bedak ya Dek Enzo ya. Ya, teman-teman, mungkin kalau teman-teman sudah menjadi orang tua pasti menemukan hal seperti ini, teman-teman. Di mana anak dengan kreativitasnya itu bermain seperti ini, teman-teman, bedak. Atau mungkin kalau teman-teman yang lain udah agak gedean tapi ya masih balita ya, teman-teman, kadang bermain apa pisau atau apalah. Bagaimana kita sebagai orang tua itu harus bersikap, teman-teman. Ini ada tips dari kita hari ini, bahwa kita dalam memberikan pendidikan, memberikan kita arahan kepada anak, kita harus menghindari kata jangan. Kenapa kata jangan ini harus kita hindari, teman-teman? Jadi dari hasil penelitian juga, teman-teman, bahwa jangan ini bisa berakibat buruk bagi perkembangan putra-putri kita, teman-teman. Buat teman-teman subscriber yang sudah punya anak juga, masih balita atau mungkin masih kecil, teman-teman harus mengganti kata jangan ini dengan kata-kata yang lain yang lebih bijaksana, demokrat, atau kalimat yang lainnya. Karena dengan kata ini, secara kimia dulu, secara kimia, saat kita mengatakan kata negatif jangan kepada seorang anak, sebenarnya kita mematikan sel kreativitas anak kecil itu sampai 100 ribu lebih sel-sel, sehingga anak-anak menjadi lebih tidak berani untuk eksplor lagi, karena dia dalam pola pikirnya berpikir tidak boleh, salah. Jadi anak cenderung menjadi lebih penakut, lebih tidak bisa kreativitas, karena kita sejak kecil di usia emas, di bawah 5 tahun itu, kita sudah menanamkan hal seperti itu. Kita harus bisa mengarahkan dan mengganti kalimat itu dengan lebih baik lagi, teman-teman. Fungsi kontrol dalam kata jangan itu bisa hilang, bisa kita ganti dengan seperti, contohnya seperti ini, teman-teman. Sebaiknya ini, Dek. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan usia anak 4 tahun ya. Misalnya contohnya 4 tahun. Misalnya anak sedang mencoret-coret tembok. Teman-teman jangan mengutamakan jangan mencoret-coret tembok. Nanti bisa kotor dan susah dibersihkan. Nah, tapi kita harus menggantinya tidak memakai kata jangan, tapi Dek, itu bisa kotor loh. Kita mending menggambarnya di kertas saja. Jadi tidak ada kata jangan. Terus yang kedua, teman-teman, kita harus memahami juga, lihat lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan yang terbatas, misalnya kita hanya tinggal di kanan kiri cuma beberapa orang, kita juga tidak perlu lagi memperketat ruang geraknya. Jadi kita sudah tahu bahwa ini di rumah yang enggak terlalu, yang istilahnya enggak bisa bebas keluar masuk, misalnya enggak sampai di jalan raya gitu ya. Jadi kita cukup bimbing, yang penting anak itu dalam kondisi aman. Jadi contohnya seperti ini ya, anak bermain bedak. Kita nggak perlu sampai marah-marah, ngomel-ngomel sampai gini. Hei, jangan ini, gini. Lah, contohnya seperti itu, teman-teman. Terus juga kita harus melihat juga ini, kondisi ini genting apa enggak. Kita melarang seperti ini mendesak enggak. Kalau enggak kan istilahnya gini, teman-teman, ini spraynya sudah emang mau dibersihkan, ya udah nggak apa-apa, biar anak-anak berkreativitas, nanti juga dibersihkan bisa, daripada teman-teman membuang, memberikan energi negatif yang mematikan, justru mematikan kreativitas dari anak-anak kita sendiri, teman-teman. Demikian, teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus menghindari kata jangan dalam kita mendidik anak, supaya, karena anak dalam usia 5 tahun itu benar-benar golden age, usia emas buat putra-putri kita semua untuk bertumbuh kembang kreativitasnya. Karena di masa depan anak-anak itu perlu kreativitas yang lebih tinggi, kreativitas, inovasi. Dan kalau dari sejak kecil sudah dibatasi, tidak boleh ini, jangan ke sini, jangan ke depan rumah, ada motor, jangan ini, kan sebaiknya jangan hindari kata ini, karena anak akan menjadi lebih minder dan tidak berani untuk mengeksplor dirinya. Bimbing anak-anak dengan kalimat boleh tapi tidak boleh, apa istilahnya, jangan menggunakan jangan ya, tapi mengganti, memberikan solusi. Jadi misalnya teman-teman bilang, misalnya anak bermain api apa pisau ya,
itu emang sebenarnya tidak baik, teman-teman. Tapi kita bisa mengganti kata jangan itu dengan kata yang lebih baik, misalnya teman-teman, tapi tetap memberi solusi. Kalau kita bermain api, Dek, nanti bisa panas. Akhirnya kan sebaiknya begini, Dek. Itu ada usia yang cenderung sudah 3 dan 4 ya, teman-teman. Anak di usia itu sudah mulai mengerti ada alternatif atau pilihan option suatu tindakan yang dia lakukan. Kalau dia begini, kalau dia melakukan api, nanti dia akan kepanasan, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian sharing dari kita tentang tips parenting, bagaimana kita mendidik anak berdasarkan pengalaman saya sendiri, dari kita sendiri ya, teman-teman. Kita bertemu lagi di video-video lainnya.